artis yang lain itu siapapun yang bersinggung. Kalau bikin bikin permasalahan tingkat nasional, tolong dirapikan tingkat nasional. Saya nggak mau bikin apa namanya, bikin masalah, istilahnya masalah itu timbul secara nasional, tapi minta maaf nanti tunggu Idul Fitri di balik tembok. Saya nggak terima itu. Saya tidak tunggu Idul Fitri, ntar maaf-maafannya di balik tembok. Ini siapa yang mau ngebersihin masalah saya yang skupnya sudah tingkat nasional? Itu tuntutan saya. Dan dia harus bicara secara detail apa yang dia sudah perbuat dari awal. Dari awal bahwa saya tidak pernah melarang dia untuk melihat anak saya. Dari awal dia keluar rumah, dia harus perbaiki itu dan dia harus akui itu. Memang itu mungkin banyak orang menganggap saya keras. Tidak, saya cukup berdamai dengan masalah ini. Saya tidak mendendam, insya Allah saya tidak membenci, insya Allah saya tidak ada marah lagi. Tapi silakan ini, tolong kalau namanya sampah, tolong diberesin dulu, gitu. Ya, Mas Rik, mungkin dalam situasi baru ini ada komitmen atau kesepakatan baru nggak dengan pihak makmur untuk membesarkan anak-anak? Itu semua tadi yang seperti saya bicarakan itu akan muncul setelah dia lihat di tingkat baiknya untuk mengkonfirmasi yang barusan saya bicarakan. Jadi kalau benar ada penganiayaan segala macam, dia harus bisa memperbaiki itu semua. Karena kembali lagi, ini yang paling prinsipal, penganiayaan itu tidak ada. Kita bukan keluarga yang dididik sama orang tua saya secara brutal seperti itu. Jadi terus terang aja, kami sangat berkeberatan untuk dituduh ya seperti itu. Jadi tolong dirapikan masalah itu. Bang, perkembangan anak sendiri seperti apa, Bang? Alhamdulillah anak-anak sehat, alhamdulillah. Paling sumeng-sumeng ternyata flu, ternyata batuk. Alhamdulillah 4 tahun ini tidak menginjek dokter, saya enggak mau ria. Benar-benar anak-anak prima, apalagi di rumah saja selama pandemi benar-benar dijaga karena saya juga bertanggung jawab untuk kesehatannya. Tapi selama bertanya soal mamanya enggak, Bang? Ya sekarang semenjak ada berita akan, saya sudah mempersiapkan anak saya dalam artian mereka harus menyiapkan mentalnya mereka. One day sewaktu-waktu terpaksa mereka harus berangkat dari rumahnya, dari rumah saya. Ya dia cuma bisa sampai sekarang anak saya masih belum bisa mencerna bagaimana. Jadi lebih ke diam dan ada bukti di handphone saya banyak sekali karena itu memang diperlukan pertanyaan-pertanyaan untuk sebagai bukti di pengadilan nanti bahwa memang anak saya ya kembali lagi 4 tahun tidak pernah keluar rumah tinggal sama ibunya ya sebagian besar adalah bukan sebagian besar ya 100% dia menolak. Mas Arik, maaf sedikit, tadi kan dibilang bahwa pihak mantan istri harus meminta maaf secara nasional. Memperbaiki, saya nggak menuntut maafnya dia. Oke, okay. Memperbaiki citra. Soal penganiayaan dia. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, mungkin ada langkah yang Mas Arik? Bagaimana? Saya bagaimana bisa mengizinkan dia masuk ke halaman rumah saya untuk lihat anak-anak kalau itu tidak disampaikan? Karena halaman rumah saya kan itu ya hak saya. Makanya kemarin ya kalau rame gitu kenapa dia jalan kaki ya saya keberatan sidang gunung gini di rumah saya terus terang kalau bicara maunya saya keberatan gitu loh untuk menyambut dia loh kalau majelis ya silakan untuk periksa rumah saya tapi untuk beliau saya keberatan sekali karena muka saya udah dicorang coreng seperti apa gitu. Siap, udah. Tapi bisa dikatakan ini kan menjelang Ramadan ya Mas ya, seperti apa sih gitu kan membuka pintu maaf kah? Maaf, saya maafkan semuanya mantan istri saya juga minta maaf sebesar-besarnya minal izin wal faizin. Tapi kembali lagi Mbak, ini ada harus diperbaikin gitu loh dan yang memperbaiki itu bukan dari saya gitu ya. Jadi harus ada yang harus diperbaiki baru ya biar lebih afdol aja, biar lebih enak silaturahminya. Mas, kalau Sarik, tuduhan itu tidak terbukti, Mas, yang dia tuduhkan itu tidak terbukti, akan kan mengambil langkah hukum, Mas? Saya ke dia balik. Maunya ya, berarti saya marah dong dendam. Dia, saya tidak akan menyeret dia ke, saya akan laporkan dia ke hukum aku juga, ya.
asal ya kecuali memang seperti yang di awal dia pernah merencanakan dalam WA saya, kalau dia memasuki ini dianggap ini sebuah peperangan, ya otomatis itu akan saya buka lagi masalah itu. Mas Arief, sedikit dong tadi ngebahas lagi yang masalah ekonomi besar. Pada saat membeli mobil Mercy itu berapa sih Mas kalau boleh tahu awalnya? Harganya? Hampir yang tuh 900 tahun 2012 ya. 8 sekian-sekian. Mas Arief, maaf untuk masalah anak tadi, apabila masih belum diizinkan untuk bertemu, kan tadi ada persyaratan. Yang salah Mbak, saya mengizinkan. Iya, maksudnya dari pihak. Halaman saya ketutup masalahnya. Apabila dia ingin melakukan ke jalur yang selanjutnya hukum gitu dari pihak kalian seperti apa? Ya, itu namanya niat bermusyawarah, bermediasinya, dia sendirinya dia yang membatalkan. Ya. Gak bisa, manusia gak bisa bertepuk sebelah tangan ah, masa apa-apa mesti pakai orang, kasihan lah orang ketiga, kasihan ah pengadilan, kepolisian, semua kasihan, gak ada urusannya masalah rumah tangga kok, mestinya bisa lebih sehat dijalankan. Oke. Sempat menjawabin ke anak-anak mas? Bagaimana? Sempat menjawabin ke anak-anak. Mungkin anak-anak bertanya. Ya bertanya gimana gitu mas. Apalagi kan udah 8 tahun ya yang paling. Ya. Gak ada anak-anak gini. Saya nggak mungkin memancing-mancing dari saya berinisiatif untuk mancing-mancing atau memberitahu keadaan yang sebenarnya nggak mungkin, tidak perlu, karena memang saya pribadi berkonsultasi kepada psikolog anak saya, yang untuk anak-anak saya tidak boleh begitu, memang harus sesuai step by step sesuai dengan perkembangan pikirannya dengan kognitifnya, yang saya dapat pelajari itu, oh benar juga, jadi dia nggak beban, anak-anak happy, bahkan ibunya tetap saya bilang cantik, lihat foto ibunya, ya itu mami umi kamu itu tetap harus dipuji-puji ya, harus gitu loh, karena itu umi mereka, bukan salah mereka punya bapak seperti saya atau ibu seperti siapa, seperti itu. Jadi tetap, jadi anak-anak dalam kondisi happy, cuman kalau ada bingung ya bingung, karena mereka tiba-tiba punya rasa was-was akan keluar dari rumah itu aja yang saya prihatin. Mau ikutan puasa dia, jadi anak saya lucu udah mulai masuk puasa dan mereka benar-benar menyambut bulan puasa itu dengan bahagia dan dengan senang. Nah, kita punya kebiasaan ya, dari tahun lalu berhasil bikin tarawih bersama di keluarga dan mereka mulai ikut dan mereka ingat itu. Siap kalau gitu. Gimana kalau beli satu mobil Mercy, dia pingin merasakan mobil sport. Ini oke. Saya bilang sama dia, syaratnya punya mobil Eropa ini ingat, kita harus pakai lama, kita bukan tren lah, jangan ngikutin tren, kita pakai selama mungkin, nanti kalau misalnya kendaraan ini awet bisa dipakai sama anaknya laki nanti kuliah atau anak perempuan kayak gitu, jadi ada cita-cita panjang dari sejarah mobil Mercy Sport ini, jadi oke, deal, akhirnya ya sepakat, dan itu Mercy Silver adalah salah satu Mercy yang color secara warna itu limited edition, dua pintu kayak gitu, dalam interior merah ya sesuai dengan ya ke apa namanya, keinginan kami berdua, sepakat saya gitu. Jadi itu secara singkat. Mas, untuk masalah anak seperti apa kedepannya, karena kan itu kan asal anaknya seperti apa sih, apakah memperbolehkan membuka nikah apa enggak? Ini benar di Gunung Gini udah stop sampai sini baca pertanyaannya. Aduh, gimana saya mau menjawab. Oke, sebenarnya gini, saya nggak bisa bicara soal banyak soal anak kuasa hukum saya pribadi, Bang Junaidi ini lagi kurang enak badan, lagi di rumah, benar-benar absen hari ini nggak bisa hadir. Saya sudah mengundang. Intinya gini, Andi udah menang ya. Cuma bahasa eksekusi itu yang tidak bisa diterima bagaimanapun dengan apapun namanya. Tidak bisa yang namanya mengeksekusi anak. Jadi bahasa mengeksekusi itu terang-terangan, jelas-jelas ya kami keberatan untuk menjalankannya. Seperti itu. Lengkap, singkat kata, saya dibantu, saya gak mau asal bicara, Bang Junaidi. Kenapa kami untuk apa tidak sepakat dan tidak bisa membenarkan, karena ini menyangkut hak asasi anak sendiri. Itu intinya. Jadi ruang di sini pada pertemuan Amaning dengan Ketua Pengadilan Agama Cibinong yang diwakili oleh Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya pada tanggal 17 Februari 2021 kemarin, ya semua sudah disampaikan pendapat soal keberatannya kami tidak dibenarkan tindakan eksekusi ini. Ya terus terang kami menolak
dan lebih kepada solusi untuk musyawarah. Nah, ini di sini saya juga sudah ke KPAI secara pribadi menyambut undangan tersebut waktu 17 Februari 2021 untuk KPAI bertindak sebagai saksi dalam apabila tindakan ini tetap dilaksanakan sebagai saksi untuk melihat anak prosesinya seperti apa. Karena yang menjadi pertimbangan berat buat saya pribadi terhadap anak-anak adalah anak-anak ini 4 tahun cuma sama saya, ya. Apalagi sepanjang pandemi ini ibunya anak-anak nggak bisa lihat di sekolah, biasanya saya juga bebaskan untuk lihat di sekolah, nggak dibataskan juga. Jadi ini benar-benar karena pandemi. Cuma kembali lagi, musyawarah memang kami berdua belum bisa dapat. Tapi untuk sekali lagi kami bisa jelaskan bahwa untuk membagi hak asuh bersama itu malah idenya dari saya waktu gugatan hak asuh anak pertama kali di Pengadilan Agama Cibinong. Idenya semua adalah dari saya dan Bang Junedi untuk membagi parenting terhadap anak-anak. Tapi itu 100% ditolak. Jadi dia ingin 100% di sana gitu loh. Kalau dia bisa 100% di sana, apalagi saya mungkin banget bisa untuk 100% juga anak-anak di sana, di rumah saya. Karena apa? Memang dari awal anak-anak sudah sama saya. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang waktu singkat banget. Ini sudah 4 tahun. Anak-anak saya paling besar 8 tahun. Saya rasa yang namanya kebijakan itu harusnya segala macam kekurangan yang timbul di dalamnya, kelemahan yang ada di dalamnya itu harus menjadi beban bersama. Ya, gak mungkin namanya kebijakan itu mengorbankan salah satu pihak, win-win solution ini. Nah, di sini yang singkat kata adalah musyawarah itu saya terhadap mantan istri saya tidak bisa muncul itu karena apa? Nah, itu tidak pernah mau dikoreksi masalahnya. Saya sudah bilang kemarin jawaban saya untuk itu semua kepada pihak KPAI juga, Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya di pihak Pengadilan Agama Cibinong, di mana ini mediasi dua orang tuanya ini biar berjalan. Karena memang saya bersikeras, tolong, tuduhannya dia tahun lalu 2004, tuduhan Sania Marwa terhadap saya, abang saya dan adik saya soal penganiayaan itu tolong diperbaikin di media secara nasional. Tuntutan saya kenapa secara nasional?